Kalau misal gue tahu, gue juga udah kasih tau lu. Duh, ya ampun, Den. Lanjut. Lah, terang, Den. Iya. Ada secerca cahaya kayaknya, Den. Aduh, Den. Den, gimana nih? Lu jangan ninggalin gue dong, Den. Ah. Den, lu masih di sini kan? Iya, sabar. Gue... Aduh, gimana sih nih kita nih? Aduh. Hilang, Bang. Aduh. Yang ada depan kalian. Kalau enggak, ke kapan sih, Den? Aduh, ya Allah, tolong. Yaudah, Den, ini jangan-jangan kita diculik sama sindikat perdagangan manusia, Den. Ginjal lu, ucus lu. Dari yang saya kata duluan. Wah, gile. Review makanan ini kalau mau selamat. Lu ulang tahun, sama ulang tahun. Ini emang temen gue yang paling baik. Ternyata kita diculik untuk review ya. Iya. Luar biasa, makasih loh buat para penculiknya tadi, Abang ya. Besok culik kita lagi ya. Sering-sering nih. Keluarin, Den. Lu yang keluarin? Nah. Kenapa? Gua gak boleh keluarin. Iya, nah udah lu makan kopernya aja tuh. Oh gitu. Ini tuh namanya adalah crispy boneless chicken dari Yummy. Jadi produk baru dari Yummy Choice yang dijual di Indomaret itu ya? Iya dong. Tapi nih hari ini kan tadi kita diminta nge-review ini sama si penculik ya. Tapi kita sapa sobat Indomaret dulu. Oh iya. Hai guys. Ketemu lagi sama kita berdua di sini, gue Siska. Wow. Dan gue Dennis Buzen. Program gali-gali yang akan mengupas, mengulik, mereview buah yang kece-kece. Kece-kece. Kurang satu. Kece-kece. Kurang satu, Bu. Balik lagi ya, Sis. Oh. Jadi, gue ulangin nih. Ini namanya crispy boneless chicken. Oh iya, gue pernah lihat nih. Ini katanya produk ini tuh dijual di toko-toko Indomaret tertentu ya, Den ya? Iya. Sekarang gue jelasin nih, apa sih bedanya gitu ya kan dari ayam-ayam yang biasanya dijualin apa itu. Apa bedanya, Den? Satu, dia crispy. Jadi dia garing-garing. Terus yang kedua, ayam. Iya, dagingnya ayam beneran. Ini yang ketiga, ini yang paling unik. Boneless. Tahu enggak apa? Enggak. Ya ampun. Jadi gini, boneless itu jadinya tuh ini daging doang. Lah, dia kagak punya tulang. Berarti nih ayam dari zaman kecilnya enggak pernah dikasih minum susu kali ya? Iya enggak sih, guys? Oh, langsung gitu dong, kagak buang. Tapi kan udah boleh dimakan nih ceritanya. Gua lapar. Ini juga kalau misalkan belinya di toko, ini kan kayak kan kita karena review, jadi katanya kayak nggak pakai baju. Nah aslinya tuh dia ada bajunya, guys. Nah bajunya tuh seperti kemasannya guys. Kemasannya tuh seperti ini, guys. Tuh lucu ini banget kan? Pakai gitu ya? Iya tuh. Tetap higienis. Nah gua sekarang nanya nih, bagaimana crispy-nya dapet nggak? Crispy-nya itu, guys ya, nih.
di bagian luarnya crispy-nya enak banget ya. Jadi dia tuh dibilang terlalu crispy juga enggak ya, jadi crispy-nya tuh enggak keras, enak pas banget. Ditambah lagi tadi di bagian dalamnya nih dagingnya itu empuk banget. Iya. Lu mau tau gak kenapa bisa empuk banget? Kenapa? Karena dagingnya semuanya terisi dengan paha. Luar biasa, semua paha. Paha gue. Paha gue. Paha gue. Nah ini ya guys ya, kalau kalian mau pakai dapetin sensasi rasa yang berbeda, kalau tadi kan aku cobain yang originalnya. Oke, nah ini guys tuh tampilannya ya. Nah ini seru abis nih, kayaknya bubuk barbeque-nya itu membuka selera banget ya. Kalau yang kayak begini gue gak janji cuma makan satu ya Den. Oh gue lu gak janji gue makan lima. Kalau gitu gue sama Dennis mau ngabisin dulu ya. Ini semuanya gue aja sih, si Dennis gue kasih dua aja, yang dipilih semua gue. Dan lu gak boleh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel YouTube kita ini ya guys, biar semakin berkembang. Itu terus sampai sampai benar-benar habis karena biasa ada kuis. Oh iya. Nah, kuisnya apa? Nanti yes, kan. Iya, saksikan ya. Oke deh kalau gitu kita pamit dulu. Gue Siska Wow. Gue lagi punya. Oke, sampai ketemu lagi di episode gali-gali berikutnya. Bye-bye. Bye.